Halo teman-teman, welcome back to bersama channel Gepeng Joss. Kali ini saya akan mereview tentang hero Elus, Pak. Ini Elus ini hero kesukaan saya dari dulu. Ini dari pertama dia keluar dirilis, saya langsung beli. Langsung saya pakai, Pak. Kenapa? Hero-nya sakit banget, sumpah. Ini over banget. Kalau misalnya ini sudah jadi itemnya sampai max, susah dibunuhnya, Pak. Sakit banget ini. Langsung aja kita review dengan hero Elus dulu ya. Pertama dengan pasifnya dulu. Contract transform. Setiap 2 attack, transform center mag yang diberikan oleh serangan aurat memberikannya akan berubah menjadi perisai yang bertahan selama 3 detik, dapat diaktifkan setiap 3 detik ya teman. Ini maksudnya apa teman? Ini maksudnya kayak imun dia. Semakin tinggi ininya, semakin tinggi juga imunnya, Pak ya. Misalnya ini stekal semakin gede ya, gede juga ini, Pak, imunnya, Pak. Jadi sama remekan Elus, Pak, ini, Pak. Langsung aja kita ke yang skill satu yang pertama, Soul Steel. Ini yang ditunggu-tunggu ya, Pak ya. Ini Elus yang paling sakit tuh skill satunya. Bahaya banget kalau sudah max baru stekal gede. Waduh, Pak, bahaya ini, Pak, skill satunya. Elus merupakan energi dari dalam tubuhnya untuk memperkuat basic attack berikutnya, memberikan 100 plus 100% total physical attack. Jika attack ini membunuh hero atau unit lawan, damage tambah dari skill ini secara permanen, teman-teman. Waduh, gila enggak itu permanen. Akan meningkatkan sebesar 7. Aktifkan kepada minion atau monster, damage dari basic attack yang diperkuat meningkatkan sebesar 300%, teman-teman. Waduh, gila enggak itu. Damage-nya 300% buat creep sama monster ya. Waduh. Kalau musuh dia tambah 100% aja teman-teman ya. Elus mendapatkan buff tambahan dari Contract Soul Steel ketika unit non hero lawan dekat mati. Maksudnya apa? Misalnya kamu bunuh pakai skill 1, dia nambah stacket 10 ya, teman. Dia bunuh hero 1 10. Bunuh creep pakai menggunakan skill 1 dia nambah 3. Terus ya, misalnya bunuh tower kayak Lassie Tower gitu, maksudnya Lassie Tower itu kalau misalnya dia pakai skill 1 dia nambah 10 juga teman. Agak ngerti ya sudah teman. Langsung aja kita langsung ke skill 2 nya teman. Langsung explosion. Harus mengaktifkan efek defense sustain yang berlangsung selama 2 detik. Efek ini aktif, Elus akan berimun terhadap fisik attack damage ini, serangan lainnya akan berkurang sebesar 50%. Mana gila itu bro, 50% lumayan gitu, tapi cuma 2 detik doang ya. Setelah 1 detik efek ini dapat menghentikan dengan menggunakan skill ini sekali lagi. Masihlah kamu sudah 1 detik ini ya, kamu bisa langsung klik ke skill 2 nya lagi biar bisa meledak, langsung auto meledak ya. Jadi bisa di pasifkan, bisa diaktifkan juga ya. Memberikan 100 terserah 20% total physical attack, cuma misalnya spiritualmu gede banget itu nambah 20% tuh damage-nya tuh teman-teman. Waduh, bahaya gagal tuh, over banget pokoknya indah ini hero-nya. Kepada semua lawan di sekitarnya, ketika efek defense time berakhir akan menyebabkan efek stun hingga 1 detik. Lumayan banget ini, misalnya stunnya 1 detik. Kamu pakaian ini stun, tabrak ini skill 1, skill 2, baru stun lagi. Waduh, udah gerak dong musuhnya ini. Langsung kita lihat latar belakangnya dari si Elus ya. Kisahnya lihat sendiri teman-temannya, baca sendiri teman-temannya. Physical attack-nya 129, lumayan gede banget lah ini. Langsung teman kita mainkan aja ya. Pertama-tama kita harus ambil skill 1 dulu biar kita bisa dapat stack. Dan kita ambil jungle teman-temannya biar bisa damage ke monsternya 20%, lumayan 20%. Dan sini kita lihat nanti skill satunya teman-teman. Kita lihat skill satunya 152 loh, physical biasanya 152.
gede banget. Skill satunya, waduh, 473 dong teman-teman. Wow, gila banget. Dan skill-nya dia dapat 3. Menggunakan skill 1, kalau misalnya enggak pakai skill 1 dia cuma nambah 1 doang. Dia lighted. Nah, dia nambah 3 lagi dari 7. 600 teman-teman. Ini belum ada item apa-apa sudah 600. Dan itu imunnya, itu kelihatan kan merah-merah itu yang namanya imunnya teman. Dari 10 teman-temannya kita harus ambil skill 1 dulu teman-teman. Di mana-mana Elustor sambil skill 1 dulu. Langsung kita bunuh. Tuh lumayan tuh. Semakin tinggi attack fisik itunya apa namanya stacknya semakin tinggi juga attacknya teman. Wow 600 gila nggak tuh. Over banget dah ini hero nya. Dan kita lihat dulu skill luanya teman-teman ya. Ntar kita ambil dulu stacknya dulu agak banyak biar sakit, biar kelihatan sakit. Combo ini, combo ultimate ini teman-teman. Dia ngejar auto, auto ngejar teman-teman. Ini skill ultimate nya ngejar banget. Jadi rekomendasi ini hero yang sakit kayak. Kita aktifkan skill 2 ya teman-teman. Skill 2 aktif. Dia karena kesetun. Baru kita ajar teman. Langsung killing spree gak tuh. Sakit banget dah ini sumpah hero nya. Jadi misalkan stacknya semakin tinggi, ini over banget ini pokoknya. Elus ini kalau misalnya stacknya semakin tinggi sudah 42 loh ini. 42 kali 7 berapa pak? Banyak banget, 100-an ya. Itu tanpa item, belum pakai item nih teman-teman. Jadi kalau saran saya sih Elus ini item defense aja cukup. Oh gila nggak tuh? Demeknya keras itu, mama mega kill kan teman-teman. Wow, sakit. Ini kombonya tak tinggal kita, ada kombonya juga ya teman-teman. Apa Elus ini ketemukan ultimate, nyalakan tabrak, ketemukan skill 1 dulu biar skill 1 nya delay, setek tembak pukul. Kalau belum mati kita pakai skill 1 lagi teman-teman biar 2 kali pukulannya. Apa enggak gila itu teman-teman kalau misalnya 2 kali pukulan kena skill 1. 1300. 1300. Gila, gila. Udah ada obat-obat.